Sepanjang aku buka bengkel insurans ni kan, ini benda yang paling menyedihkan dah jadi. Kau bayangkan, motor datang, rosak teruk gila. Sampai rim habis, bodi, bacat barai, hancur. Jangan cakap lah semua. Motor insurans cover RM9,000. Kita orang kira-kira kos, pap bil RM8,000 lebih. Sekali, kita orang fight, pap submit RM4,500. Budak aku tengok result dapat RM500. Letak phone, letak kertas, tengok result tu kan, termenung tu. Apa tu aku nak bagi tahu customer? Bil RM8,000 lebih dapat RM500. Nak bagi tahu apa tu customer? Budak aku tak puas hati. Fight lagi balik. Fight. Pap. Dapat RM700 daripada RM8,000 lebih. Kalau tak lah. Budak aku sampai termenung lah. Sedih lah. Benda siap aku nak bagi tahu customer ni. Motor RM8,000 lebih dapat RM700. Ini pun kali kedua fight. Ending lah. Tak puas hati. Fight lagi. Fight. Pap. Submit lagi apa semua. Kali ni okey sikit. Dapat RM1,200. Daripada RM8,000 lebih. Budak aku letak phone, letak kertas tu, termenung lagi. Tak nak, kena beritahu juga. So, budak aku mesej lah. Salam, bang. Motor abang jenis-jenis ni, kami claim jenis dapat banyak ni je. Ni dah kali-kali pun kami fight apa semua. Tapi dapat amount. So, sekarang ni, abang nak tambah ke? Atau nak buat macam mana ni? Lepas mesej tu 2 minggu ke lah, senyap. Dia palau habis tu orang. Tuan pun dah ada bengang dia. Aduh, dia ni tak bagi result langsung apa semua. Mesej lagi, call lagi tak terangkat apa semua. Kita orang dah buat je lah apa yang ada kan. Dah malam mungkin dia nak marah, dia marah orang kot. Dia tak dapat claim banyak tu je kan. Benda tuan-tuan dah beritahu dah apa semua. Dah terangkan kita dah buat terbaik, tak boleh nak buat apa kan. Ending lepas 2 minggu tiba-tiba tu, dia datang bengkel. Pergi kat motor, nak ambil motor. Budak aku datang lah. Bang, nak ambil motor ke? Datang dengan muka, mukanya menggeletar, tangan menggeletar motor, owner motor LC. Muda ni, budak muda ni. Saya sebenarnya tak nak ambil motor ni. Tapi saya tak ada duit. Saya malu nak cakap kan. Nak ambil motor saya balik kan. Budak aku lagi, dia diam terus tu. Ending dia kata, bang tak apa bang, abang balik je dulu. Dengan bermodalkan apa yang dapat RM1,200 tu, budak aku tu buat apa? Pergi dekat tu lah, aku punya store barang banyak-banyak tu, bunga, cari rim, cari ni apa semua kan, ending apa semua, baiki apa yang boleh, dengan bajet yang ada apa semua tu, pap, pasang. Jadi, siap gak sebiji motor. Benda, kalau kita boleh tolong, kita tolong je sebaik mungkin. Macam kes ni, kita pun tak tahu nak buat apa. Kesian tu, customer ni. Budak aku sampai termenung, diam, tak tahu nak cakap apa dengan customer tu. Tapi ending, diorang buat yang terbaik lah. Apa, tolong apa kita boleh. Ambil je barang kat store tu, ganti je, letak dia apa semua. Asalkan motor ni siap, dia ada kenderaan, nak pergi kerja, boleh cari duit, itu cukup dah. Untung rugi belakang kira. Dah, benda dah jadi. Boleh nak buat apa lah. So, motor ni semua alhamdulillah semua siap. Motor tu tinggal owner nak ambil je. Itulah, benda nak jadi. Itulah. Ini antara pengalaman. Tapi inilah paling sedih tu. Budak aku sampai terdiam lah dapat kes macam ni kan. Tapi macam aku cakap lah, kita cuba yang benda yang terbaik. Sebaik mungkin kita cuba yang terbaik. Apa kita boleh tolong, kita tolong je. Itu je yang kita orang boleh buat. So untuk korang yang ada masalah berkaitan dengan claim insurance, accident, nak claim insurance, korang boleh je datang dekat Kenai Garan. InsyaAllah kita buat yang terbaik. Itu je kita boleh cakap. So ingat terima kata, kempit otak tak kosong. Thank you guys.